Wih, gila itu monster yang kayak Hulkbuster, guys. Kita hemat energi ya. Kita tembak dari jauh aja, guys. Halo Sobat Gamer, welcome back again di channel Way of Gaming, Gamer Lintas Generasi. Bareng gua Top Gun alias Topan Gundul, yang di video kali ini akan mengajak kalian untuk melanjutkan misi kita di dalam game Crysis 2 Remaster ya. Dan selamat datang di chapter yang ke-7, di mana di chapter sebelumnya kemarin ceritakan bahwa kita dijebak ya, ketika kita menuju ke laboratorium cells, dan kita pengen cari tahu sesuatu data dan fakta dari nanosuit ya, bersama dengan Dr. Nathan Gould. Ternyata nanosuit yang kita gunakan itu memberikan semacam pemberitahuan gitu ya kepada Lockhart ya, komandan dari cells, yang akhirnya menangkap kita bersama dengan Tara Strickland. Dan di ending chapter kemarin nanosuit kita dihilangkan powernya sehingga kita tidak berdaya. Dan ada muncul begitu banyak alien, guys, menyerbu kota New York. Bagaimanakah kelanjutannya? Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita akan mainkan gamenya. Oke, ini adalah memori dari Prophet ya, ketika ia ada di Lingshan, Pulau Lingshan di Korea. Oke, ada Hargraves juga ya. Oke, kita berada di tempat di mana terakhir kita blackout, guys ya. Ah, ini ada robot-robot kecil seperti itu, guys. Alright, I'm getting a limited feed from your suit, son, but for now it'll have to do. I don't believe we've been introduced. Ah, Hargraves, Jack Hargraves. At your service. I don't doubt Nathan Gould will have mentioned my name, but I'm bound to assume he didn't have much good to say about me. But we have other more pressing concerns right now. Ini gue bertanya-tanya, robot-robot kecil ini punya alien kali ya? Oh iya, betul, punya alien juga nih. You're currently standing not far from the diseased bureaucratic heart of this city. And while you think airlifting all the politicians out should have a cleansing effect, sadly what's replaced them isn't any better. But don't take my word for anything. Why should you? Trust must be earned. Go on and see for yourself. I'll guide you as best I can. But you've got to get right down into that filthy, diseased heart. There's something down there you're going to need. Primary systems rerouted. Clear to proceed. Kita oke, dapat nano katalis ya, lumayan. Bis masih ada. Bis, guys, kita akan coba cek terlebih dulu. Nggak ada sesuatu, guys, di sini. Kita lanjut aja ya. Senjata gue masih lengkap nggak? Masih, guys, aman. Terakhir kali
seingat gue ketemu dengan robot semacam Hulkbuster gitu guys, robot alien ya. Tapi kok tiba-tiba kita blackout aja. Sini. Lumayan daripada gua buang-buang peluru. Katalis. Hah? Apa yang bisa gua tambah ya? Lumayan ada 1160 guys. Mobility enhance. Mobility enhance. Grip speed and reduce energy drain from sprinting and jumping. Comfort ops. Suppress the sound output step. Yang mana yang gue utamakan ya guys ya? Sprinting and jumping. Ini aja deh. Oke, udah. Udah ya, nanti lagi kita sambil nyari-nyari teman-teman. Nah teman-teman, kalau seandainya kalian pernah main Crysis yang pertama ya, itu ada temennya, ada grupnya. Kalau di sini dia sendirian kayaknya ya. Wah, ini orang-orang yang terinfeksi guys. Terinfeksi. Mereka seperti berhalusinasi ya. Wah, ini untungnya mereka enggak jadi zombie, teman-teman. And here it seems the VIPs were indeed processed as befits their status. Mesti ke atas, dan dari kemarin gue bertanya-tanya tentang warga sipil dan kebanyakan warga sipilnya ya terinfeksi. Mereka juga bisa kamuflase guys. Cleaning up. It's ingenious, isn't it? Think of the Argentine cattle crisis 2 years ago, or the British BSE outbreak in the last century. The issue was not slaughtering the animals, that was easily done. The problem was disposal. What do you do with the millions of rotting corpses? Well, there you see the answer the Ceph have evolved. They wipe us out. They break us down, they reduce the environmental impact almost to zero. Exemplary. Wah, menyeramkan teman-teman di sini. Lumayan menyeramkan, guys. Karena ada banyak mayat-mayat ya. Mayat-mayat enggak jelas gitu. Ah, dapat monitor buat apa?
Masih ada nggak? Oh, masih ada, guys. Badass. Oh, ini agak gede nih. Nggak juga sih, sama aja. Kita menuju ke atas. Ini apa? Wah, senjatanya gue lebih milih ini deh. Ini kayaknya lebih keren, guys. Walaupun gak ada silencernya sih. Kita menuju ke sini apa ya? Ini bukannya ke tempat bawah lagi? Tar. Gua cek dulu. Ya, kita mesti ke atas lagi, teman-teman. Dan di sini kita dapat peluru lagi. Peluru kok dikasih banyak-banyak. Lewat mana, boy? Sini kali ya? Ini kan jalan yang tadi. Oh iya, iya, iya. Gua pikir nggak bisa dibuka. Yes, you see, all part of the same biomass processing system. For what purpose? Well, that is quite the question. Repulsive, yes, but quite fascinating. Okay. Untungnya senapan kita ini pakai silencer, guys. Kita tanda-tandain dulu ya. Gua tanda-tandain dulu. Gue takut lagi. Karena mereka itu bisa berkamuflase juga kayak kita. Oh, kena. Mantap. Mantap. Santai. Ada yang di belakang, gua kaget gile. Duh, sabar. Ada yang mendekat lagi kan? Kena. Gua ambil peluru dulu ke teman-teman ya. Bisa dibuka nggak nih? Nggak bisa, guys. Ya, berarti kita masih nyari peluru di bawah ya. Lewat sini loh, guys. Wah, sisa yang kecil-kecil berarti ya. I hope so. Ini nih. Ada nothing. Ah, nggak bisa diambil, guys.
Wah, gini-gini. Mati enggak lo? Matilah. Ada suara langkah lagi, guys. Dari tadi nggak kena. Danger. Apa-apa? Apa yang terjadi? Pinter mereka kabur sekarang. Gue masih cari-cari guys ya, soalnya buat mengupgrade nano suit kita. Jadi gue masih ambil-ambil sebanyak-banyaknya. Oke, aman. Apa di sini? Oke. Sudah nggak ada lagi guys. Kita naik ke atas ya. Lolo, di sini ada apa? Nggak ada apa-apa sih. Nah, ada banyak kapsul-kapsul, kayaknya itu adalah alien-alien yang dijatuhkan, guys. Tuh. Masih ada. Gue cuma takut kalau di ambush ya. Kita turun lewat sini aja dah. Mati. Kaget gua guys. Sama-sama bisa sembunyi loh guys, sama-sama bisa cloak. Suaranya sih masih ada. Tuh suaranya masih ada guys. Mana kau boy? Kamu sembunyi di mana boy? Keluar dong. Ah, di atas sana ada senjata guys. Gue udah dengar suara langkahnya loh. Tuh kan. Gak naik ke atas sana. Aduh, mesti lewat atas ini. Gimana caranya gua ke situ ya? Gak bisa guys, lewat sini. Mana ya, lewat sini kali ya?
Nah, lewat sini bisa. Nah, ini dia nih. Gua ambil. Oke, gua bawa kaliber gede sekarang. Dan hayu. Mana kalian? Maju. Gak ada apa-apa di sini masih teman-teman, masih sepi ya. Ini senjata sebentar. Wah mantep nih, mantep boy. XX. Oke, light shotgun, semi automatic. Standard clipnya masih terkunci guys. Ya udah kita pakai ini aja ya, lebih silent. Walaupun gue lebih suka Scarab for Scar sih. Ya udahlah. Gue ketinggalan senjatanya. Sebentar, mana tadi? Ini dia nih. Tidak ada tanda-tanda. Oh ada. Gua mau nandain dulu biar kita aman ya. You should be able to make out some exposed elements of the alien structure from where you are now. The ship Lockhart's pilot shot down. They had to have docked somewhere. Wah, gile. Ini aliennya makin berani guys. Mereka sudah membangun tower ya. Sana. B. Satu. Ini ada satu orang nih. Sembunyi dulu guys ya. Shoyo. Dia malah sembunyi lagi di belakang tangga kan. Patroli kayaknya guys. Gila dari tadi goyang mulu. Sabar, tunggu dia balik lagi. Oke, sudah. Gue mesti lewat mana ya? Lewat sini kali ya. Tanda-tandain lagi guys. Gile, dari tadi goyang-goyang mulu, guys. Wah, mereka ke sana. Ya udah.
Kita kesini aja. Kalau gua terjun mati nggak ya? Sabar. Wah, tuh kan nggak bisa, guys. Dia masih seger ininya ya, matinya ya. Baru bisa diambil ininya. Apa? Selnya bisa diambil kalau dia masih baru mati gitu. Look around you, Alcatraz. Look at this ecology. If you ever wanted to visit an alien planet, this may be as close as you'll ever come. If only we had more time. Oh, ini kapsul dikirim lagi nih. Oke. Masih ada. Masih ada di sana. Ah, masih sempat. Oke. Lari. Bahaya, boy. Wah, gila nih relik-relik dari alien ya. F. Kok mesti kemana? Sini, boy. Wah, runtuh gila, runtuh. Bentar, gua cek lagi. X. Silencer, light shotgun, semi-automatic. Oke, aman. Jadi kita menuju ke sana, ke atas sana, teman-teman. Gue masih was-was kalau, aduh, robot yang kayak Hulkbuster itu yang datang, guys. Oke, teman-teman, kita cek di sini senjata-senjatanya. Gue bisa masuk ya. Udah. Silencer, red shotgun, reflex sight. Oh, mending ini dah. Yep. Oke. Kita akan maju sini, teman-teman ya. Wow, ini kayaknya alien baru datang. Kita masih siap-siap. Wah, gue sembunyi nih, Gila tuh monster yang kayak Hulkbuster, guys. Kita hemat energi ya. Kita tembak dari jauh aja, guys. Kalau dari jauh ini kita diuntungkan, teman-teman. Ya. Soalnya dia belum lihat kita ya.
Ntar gue ambil peluru dah. Gue ambil peluru. Jangan sampai kita mati. Jangan sampai kita mati, guys. Slowly. Dia nggak gerak loh. Biar aja dia mati dari. Akhirnya dia mati, guys. Tata, mati apa masih hidup ya? Bentar. Kayaknya sih mati, guys. Oh, hidup, guys. Mati. Soalnya kita sabar menembak dari jauh dan sampai akhirnya dia mati, teman-teman. 500 nanokatalis lumayan. Sekarang gue mau cek lagi. Nah, kita bijak-bijak aja bermain ya. Gue mau isi peluru dulu. Loh, bukannya gue tadi banyak bunuh anak buahnya, guys. Oh, hilang ya. Ya udahlah. Kita kesini, teman-teman. Jadi kita bisa menghancurkannya dengan senjata rifle, sniper, guys ya. Itu jauh lebih mudah untuk mengalahkan si alien Hulkbuster ya. So, oke, teman-teman, kayaknya kita sudah menyelesaikan chapter yang ke-7 ya. Nah, kita mau lihat sebentar background story-nya. I'm afraid there's some bad news, son. Ya. The DOD plan to bomb out the Rawson flood barrier and drown the Lower City in an attempt to wipe out the Ceph. In all probability, this insanity is going to go ahead despite my protests, and I don't want you underground when it does. Kok sekarang Hargreep yang memimpin kita, teman-teman? Gue juga bingung ya. Oh iya, si Nathan Gould kan ditangkap, guys. Itu hype ya, sarangnya. Oke, teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kita akan ketemu lagi di next gameplay untuk memainkan game yang sama. Akhirnya gue Top Gun alias Topan Gundul sign out. Sampai ketemu di next video. Dadah.